Siang kembali bersama kami di sini Berita Siap Badung. Tona Siap Badung. Hari ini Bapak bersama anak-anaknya sama Kakak Eko sama Didin Najla. Kita mau berenang ke kolam renang. Saudara-saudaraku yang saya kasih dimanapun kamu berada, kiranya Tuhan selalu memberkatimu. Apapun yang kamu kerjakan hari ini biarlah menyenangkan, biarlah sukses selalu mengikutimu. Saudaraku yang saya kasihi. Hari ini saya mau bertanya dulu kepada kita orang-orang tua ya. Karena judul saya selalu "Haholongi inangmi ujudi ngoluna, Haholongi inangmi ujudi ngoluna". Sayangi ibumu di sisa hidupnya, sayangi ibumu di sisa hidupnya. Hari ini mulai dari tadi pagi ya sampai hari ini udah siang ini. Siapa di sini saudara saya orang-orang tua yang sudah menyuruh anaknya ya, menyuruh anaknya untuk menanyakan kabar opungnya. Siapa di sini orang tua yang sudah menyuruh anaknya memeluk opungnya? siapa di sini orang tua yang sudah menyuruh anaknya menelepon ke kabar, kabar opungnya ya Madison dong aku akal orang tua bapak-bapak ibu-ibu oma-oma nang menurut gelengna na asa dihal opung na asa di suku berita nyopung a asa telepon opungna buah berita nyopung na pasingot geleng tai asa dihalong opungna. na ingatkan anak-anakmu untuk menanya supaya dia mengasihi opungnya Alana malo di hokoi, hope haduan marpa hopu do. So di lupa hopa hopu haduan. Alana di masa tuanya sida. Di masa tuanya mamak kita ya. Kebanggaan dia salah satunya adalah cucunya. Jadi eratkan hubungan antara opungnya dengan cucunya. Suruh anak kita untuk telepon opungnya nanya kabar kalau di kampung ya. Opung apa kabar? Opung sehat enggak? Opung masih ada uang untuk beli beras enggak? Opung masih ada uang untuk beli pulsa enggak? Karena opungnya harus ada pulsa mana lepon cucunya. Ya, isi, isi pulsa nih omakmu, isi pulsa nih bapakmu. Asal diadong pulsa ni mana telepon popo Oke, okay? suruh anak-anak kita untuk mengasihi opungnya. Karena ketika dia melupakan itu. kamu pun kelak bisa dilupakan oleh cucu-cucumu Teima kasih salam dari kami barita siap badung aholongi enang miwujud digoluna kami